Mas Toto, sampai saat ini, ini sepertinya tinggal menunggu beberapa orang lagi saja, sudah 80 persen lebih Rampung kabinet. Apakah dari nama-nama yang sudah menggugurkan ini bisa menghadirkan optimisme baru bahwa kabinet berikutnya akan berjalan lebih efektif dari yang sebelumnya? Politik akomodatif terus terang lebih terasa ya karena kalau kita lihat beban memang dari uh, jumlah partai politik jauh lebih besar dibandingkan dengan 2014 hanya 39 persen. Sekarang sudah 60,7 persen plus lagi Gerindra yang diberikan masuk. Jadi, kalau Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa periode kedua ini akan tanpa beban kenyataannya, ya, artinya memang uh, secara wajahnya malah lebih uh, terasa berat ya hmm. yang untuk kemudian menjadi sebuah beban. Tetapi kita tidak bisa menjudge apakah ini akan kemudian lebih lambat atau lebih cepat. Hmm. Tapi harus diakui ada beban lebih berat yang diangkat. Tinggal bagaimana sistem yang dibangun oleh Jokowi. Saya menanti bagaimana seni berpolitik dari Jokowi menampung orang-orang partai. Lalu kemudian bahkan ada lawan politik. Ya. Pertama misalnya menurut saya kita bisa tunggu juga. Apakah memang dilonggarkan? aturan yang sempat ada di 2014 terkait dengan rangkap jabatan mm -hmm. karena kita tahu ada beberapa yang megang jabatan sangat penting bahkan di level ketua umum yeah. plt dan ada tiga Iya. Yeah. gerindra ada prabowo subianto erlangga hartarto dan soeharto dan plt dan ada sekjen dari uh, nasdem yeah. di sisi lain juga uh, bagaimana memastikan bahwa betul kerjanya sekarang cepat tidak menunggu enam hari dibentuk kabinet sekarang kan langsung ada sebuah show mm -hmm. menuju tiga hari Besok akan ada pelantikan, tapi bukan tentang uh, kecepatan untuk membentuk kabinet, memastikan bahwa dalam waktu uh, tertentu akan ada target yang akan dikejar. Mm -hmm. Saya berharap tadi yang ditandatangani bukan kontrak politik, mm -hmm. bukan sekedar fakta integritas, tapi. Target kerja, misalnya dengan mengatakan, misal dalam setahun seperti layaknya like sebuah perusahaan, hmm. itu kan bisa diturunkan dalam dari APBN diturunkan dalam anggaran yang ada di tiap departemen setahun ini targetnya apa saja sih? Hmm. Minimal pernyataan bahwa apabila tidak tercapai uh, mereka Siap bersedia untuk di reshuffle sehingga hmm. publik ketika kemudian presiden mengevaluasi mau dia ketua umum partai, hmm. mau dia jenderal, mau dia sipil, mau dia latar belakangnya apapun tidak dilihatnya sebagai sebuah peristiwa politik hmm. tapi sebagai sebuah evaluasi kinerja. Artinya backingan presiden ini adalah masyarakat yang menyebabkan dia akhirnya tidak tersandra kakinya hmm. dan walaupun kabinetnya berwarna-warni tapi dia adalah orang yang bisa mengambil keputusan di atas semua elemen tadi. Oke, tapi dengan uh, komposisi partai politik <tuh> yang saat ini sudah diperkirakan sekitar 16, 16 17, 17 orang ya. dengan dua ketua umum satu PLT atas ya. satu saja. Apakah ini ketika mengevaluasi kinerja mereka akan menjadi beban juga bagi presiden. Bagaimana memerisial nah. seorang ketua umum misalnya? Ya, mereshaval Prabowo misalnya. <laughs> itu kan. Efeknya kan adalah pertanyaan orang, stabilitas politik, apakah akan bermusuhan kembali atau tidak. Kalau ketua umum dari partai pendukung koalisi dipecat, apakah kemudian akan menyeberang atau tidak? Itu yang saya katakan tadi. Bagaimana uh, target itu harus kemudian di awal saya tidak tahu apakah bisa besok, seminggu kemudian atau tadi. Jangan-jangan sudah ditanda kontrak kerja tadi. Hmm. Kalau terjadinya kontrak kerja dan bukan kontrak politik, Presiden menegaskan diri sebagai atasan. Siapapun Anda dan basisnya seperti pidato kenegaraan Presiden, dia berbicara mengenai orientasi hasil tadi. Nah, cara selanjutnya apa? Ketika sudah ada penanda tanganan tadi, tanda kutip komitmen, kan bisa dikomunikasikan kepada publik hmm. secara perlahan. Akhirnya publik tahu. Oh, target Departemen A. Selama setahun seperti ini, hmm. dari sisi anggaran, prioritas uh, kerja hmm. KPI, dan itu yang menyebabkan uh, pada akhirnya, uh, ya, presiden. Tidak perlu takut ya. untuk melakukan proses reshuffle kapanpun, atau dalam konteks evaluasi berkala, jadi bisa dikunci setahun dengan itu, ya. ya. Masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Artinya, pemecatan atau reshuffle akan jadi peristiwa yang biasa saja, ya. bukan peristiwa politik yang harus mengakibatkan instabilitas. Uh -huh. Uh -huh. Uh, kita masih menantikan siapa lagi yang akan memberikan pernyataan usai. Uh -huh. Tadi, yang terakhir kita lihat kedatangannya adalah Sekjen Partai NasDem, Joni G. Plate. Dengan demikian, sekarang komposisinya dari NasDem sudah tiga orang, kemudian dari PDI Perjuangan uh, satu yang sudah terkonfirmasi, Juliari Batubara, kemudian dua. Nama lama dipanggil Yasona Lauli dan juga Cahyo Kumolo, tapi belum keluar. Kita tidak tahu apakah nanti akan berganti posnya sebelumnya Yasona Menkumham, kemudian juga uh, Cahyo Kumolo Mendagri. Kemarin Mas Toto saya dengar ya. bahwa sebetulnya masing-masing partai politik itu uh, sudah ada incaran pos kementerian masing-masing. Misalnya ya. seperti PD Perjuangan Mendagri, kemudian uh, PKB misalnya Menteri Pembangunan ya. Desa, kemudian juga Ketenaga Kerjaan. Apakah yeah. ini akan berubah untuk periode ini? Saya pikir uh, uh, kemungkinan akan ada perubahan ya. Kan kita bisa melihat dari pos-pos yang diincar tadi, yang tadi ya sudah dipegang oleh uh, partai tersebut di periode pertama. Misalnya dari nama-nama yang sudah masuk, kebetulan kan sudah hampir 90% datang. Mm -hmm. Kita bisa kan? oh ternyata pos lama yang dipegang oleh uh, PDIP, misalnya seperti Kemendagri, Kok, kemungkinan akan diisi yang lain? Mm -hmm. nah, contoh tadi kita dapat update, uh, Pak Tito Karnavian, pertanyaan terkait apakah dia akan masuk kabinet. Sepertinya iya, mm -hmm. karena di DPR sudah mengatakan uh, presiden meminta uh, pemberhentian terhadap Pak Tito Karnavian. Mm -hmm. Artinya, memang ini prasyarat untuk kemudian bisa menjadi anggota kabinet, dan kalau kita lihat pos yang paling mungkin buat seorang... Tito Karnavian adalah di uh, Kemendagri. Artinya kalau itu terjadi akan ada pemindahan pos dari Cahyo Kumolo, mm -hmm. walaupun kemudian dia akan uh, tetap ada dalam kabinet. Contoh lain yang juga mungkin orang berspekulasi ketika Prof. Mahfud MD sudah datang ahli hukum, yeah. apakah itu akan menggantikan fungsi dari Yasona Lauli misalnya? Kuma. Tetapi mm -hmm. kalau kita lihat statement dari uh, Prof. Mahfud, sepertinya lebih luas dari sekedar kumham. Beliau berbicara mengenai pemberantasan korupsi, hmm. eh, ham, eh, pem penegakan hukum, yang menurut saya pelanggaran ham di masa lalu. Hmm. Jadi, menurut saya ada posisi yang lebih tinggi, mungkin saja Menko Polhukam dalam Menko, konteks ya? itu. Baik.